rekan-rekan semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang persamaan kuadrat. Oke, ini dia soalnya. Diketahui matriks M sama dengan baris 1 kolom 1, X plus 1, baris 1 kolom 2, X plus 5, baris 2 kolom 1, 3, baris 2 kolom 2, X adalah matriks singular. Dengan nilai X yang memenuhi adalah X1 dan X2. Jika X1 lebih besar dari X2, maka nilai dari 3X1 plus 2X2 adalah titik-titik-titik. Oke, syarat matriks singular adalah determinan matriks M sama dengan 0. Determinan matriks M sama dengan, buka kurung, X plus 1, tutup kurung, X min, buka kurung, X plus 5, tutup kurung, 3 sama dengan 0. Sama dengan X pangkat 2 plus X min 3X min 15 sama dengan 0. Sama dengan X pangkat 2 min 2X min 15 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi buka kurung X min 5 tutup kurung, buka kurung X plus 3 tutup kurung sama dengan 0. X1 sama dengan 5, X2 sama dengan min 3. Dari soal di atas, syaratnya adalah X1 lebih besar dari X2. Maka 5 lebih besar dari min 3. Maka nilai dari 3X1 plus 2X2 sama dengan 3 kali 5 plus 2 kali min 3 sama dengan 15 min 6 sama dengan 9. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 9? Jawabannya adalah yang A, 9. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang persamaan kuadrat untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!